always do it on my own, so I gotta get through it. Trans Cilegon FC resmi memperkenalkan rekrutan anyar pertamanya, David Lali, untuk perhelatan Liga 1 musim depan. David Lali dikenalkan Trans Cilegon FC secara virtual melalui akun Instagram resmi klub Trans Cilegon FC Official, Selasa, tanggal 19 April tahun 2022. Kita kedatangan tambahan amunisi asal Wamena. David Lali resmi memperkuat skuad Laskar Phoenix di musim ini. Sekilas tentang David, ia sebelumnya bermain sebagai midfielder untuk Madura United dan Timnas Indonesia U23. Semoga David Lali dapat mengepakkan sayap Phoenix untuk terbang lebih tinggi, tulis Official Trans Cilegon FC. Nama David Lali tentu tak asing di telinga warganet dan pecinta sepak bola nasional. Mantan pemain Persib Bandung tersebut pernah membela beberapa klub ternama di tanah air, seperti Persipura Jayapura, Persida Fonsorong, Pelita Bandung Raya, Barito Putera dan Madura United. Madura United adalah klub terakhir yang dibela David Lali sebelum bergabung ke Trans Cilegon FC. Ia membela Madura United selama hampir 3 musim, yakni dari tahun 2019-2022. Selama 3 musim, ia mencatatkan 61 penampilan dan membukukan 5 gol serta 6 assist. Sementara di perhelatan Liga 1 2021, pemain berusia 30 tahun tersebut mencatatkan 24 penampilan dan membukukan 2 gol dan 2 assist. Menarik dinantikan kiprah David Lali di Trans Cilegon FC.